Halo, halo. Doi di sini. Oke, di video kali ini saya mau main Doraemon Story of Season lagi. Dan kebetulan di sini ada cutscene yang akan nanti lah saya jelaskan. Oke. Ini Nobi bilang sejak saya start working di farm ini, saya bekerja di farm ini, saya selalu harus bangun cepat. Oke. Time to seize the day. Oke. Okay. Ahem. Kagetnya itu loh. Oke, okay, Ryum. Don't get mad. I was just about to get work. Janganlah, saya hanya ingin bekerja. Saya bukan kesini untuk marah seperti itu. Ahem. Aku bisa melihat kamu bekerja keras sampai malam. Crops are flourishing and I can tell you've made amends for your past behavior. Jadi kamu datang kemari hanya ingin backhanded compliment, apa sih? Kurang lebih, not quite. In light of your reason before, I thought it fair to return again. Dia ingin, ini fair kalau untuk mengembalikan kamu gadgetnya. Are you sure? Kayak, yakin? Super gloves, aku percaya itu yang kamu, aku yakin itu yang kamu bilang kan? Ini dia. We got a super gloves. Oke, kita dapat super. Berarti kalau kita sudah dapat super glove, harusnya nanti mungkin saya tayangkan sebelum video ini, dimana saya ketemu dengan anjing yang jatuh di runtuhan ya, dan itu kita harus mengangkat reruntuhannya pakai super glove, dan here it is, kita butuh super glove-nya dan kita dapat super glove-nya. Oke. Okay. And this is one the last. Oke. Okay. Are you sure you don't mind? So long as there no repeats after. Okay. Oh, okay, okay, sir. Minta maaf tentang apa yang terjadi, sir. Okay. Got it. Thanks. Pokoknya intinya kita sudah dapat ini ya, sudah dapat super glove-nya dan berarti kita sudah bisa menyelamatkan anjingnya. Jadi kita harus cari Doraemon untuk menyelamatkan anjingnya ini ya. With super glove in hand, I bet I'll be able to speed throw war on the path. Okay, keep it up. Apakah langsung berlanjut? Oh iya. Oh oke, okay. Doraemonnya langsung datang. My bewish card bag. Apa sih?
got your hands on, or maybe I should say in the super gloves, huh? Oh, wanna know how to use them? Mau tahu cara pakai super glove-nya? Hit me. Okay, tapi jangan fuck up your ears and listen. With the super glove, you can sew seats with oomph. You can sow seed with oomph. Sow itu ini ya, tanam ya. Berarti kamu bisa menanam bibit dengan oomph. What the heck is oomph? With oomph, huh? With oomph. A seed with oomph. What the heck is oomph? Hey there, Nobby. How's the farm coming along? Perfect timing, Harmon. Oh, for what? Can you teach me how to sow seed with oom? Dengan, kamu bisa ajarkan saya menanam bibit dengan cara oom? What the heck is oom? Oh, aku tahu. Bagaimana cara, know how to store up strength? Sure don. How do I do that? When you sow seed normally, you just press A. Ini A, ini X ya kalau di stick. Saya pakai stick. Kalau di keyboard berarti spasi, oke? Okay. Sow seed with oomph, hold down X. You scatter seeds across a wide area. Okay. Same deal with her. Okay, berarti intinya mungkin bisa ini ya, nanam bibit sekaligus gitu ya, sepertinya. Nanti kita coba. Nanti di video selanjutnya mungkin. Sounds like you'll be able to work. Okay, lebih cepat daripada sebelumnya. Okay. Wah, ini kenapa jadi bibit ya? Tadi kan kita super glove ya? Got first super glove. First super glove. Berarti ada beberapa super glove gitu? Talk. Yoshi, Yoshi. Oke, berarti kita nyiramin dulu. Karena kita belum anu ya, umpnya itu tidak penting. Karena saya belum menanam, saya sudah menanam ini bibit jagung, yang di sebelahnya bibit wheat. Karena saya tanam bibit wheat, karena wheat ini kayak seperti gandum ya, gandum ini sepertinya gandum ya, karena gandum ini banyak warga di sini suka, jadi saya lebih prefer ke wheat untuk ditanam, dan saya tidak tanam terlalu banyak karena ya itu tidak menghasilkan, belum menghasilkan sampai sekarang ya. Oke, check door, kita ke main entrance, ke Sus Falls, Mountain Whistle ya berarti. Kita ke Mountain Whistle. And this is the cutscene. Oke. Okay. Alright. Jadi kita sudah dapat super glove ya. Kita sudah dapat super glove. Jadi kita harus ke tempat ini, ke tempat anjingnya yang terkubur runtuhan ya. Asal kalian tahu, ini eventnya lama ya. Jadi saya dapat event yang pertama itu tentang anjingnya itu di bulan di musim spring, dan ini sudah summer. Jadi entahlah anjingnya sudah mati atau gimana. Super glove. With this glove, dengan glove ini, sarung tangan ini, kekuatanmu akan meningkat. Coba jangan pakai waspada lagi. Cukup penjelaskannya. Just do something. Awal. Okay, Nobby, move the boulder other way. Okay, singkirkan itu apa sih? Yosh. Take this. Okay, kita sudah ini ya, menyingkirkan batunya dengan itu. Okay, now we gotta hurry do the dog. Yeah. Oh, dia muncul dari mana? Whimper. It came from over there. Okay, intinya kita sudah menyelamatkan anjing. Dia terharu. Kita minta maaf ya karena sudah lama nolongnya. Okay. Kok sedih ya? We gotta get him to livestock store pronto. Sodane. Oh, dia ngegonggong. Bark itu ngegonggong ya. Okay, looks like. Jadi kalau ada teman kalian yang banyak bacot, itu namanya ngebark, ngegonggong. Seperti dogi ya berarti. Oops. You gotta hurry. Kita harus cepat. Ayo bawa dia ke livestock apa gitu. Aku sangat bersyukur kamu oke-oke saja, tapi jangan terlalu paksakan dirimu ya, bark-bark. Sepertinya dia attach you, apa sih,
thanks for helping me rescue him. Terima kasih telah menolong aku terima kasih telah menolong aku membantu anjing ini, menyelamatkan anjing ini. Hey Doraemon, ada apa Nobi? Aku ingin take care of him, jadi maksud merawat dia. Kita sudah dapat different animal, plus it be fun. If his owner show up, jika pemiliknya datang, apakah kamu akan mengembalikannya? Ya, kalau misalnya pemiliknya datang ya, sebenarnya jangan ya, don't return harusnya ya. Cuma karena kita di sini Nabi tanya anak baik-baik, jadi ya return sajalah. Karena ada ininya ya, di anjingnya itu ada kalung lehernya, jadi kemungkinan mungkin dia ada yang punya. Jadi kita kembalikan saja ya. Ya, aku akan mengembalikannya dia ke pemiliknya. I mean, the little guy might even have a family. Jadi, aku maksudku, pasti si kecil ini punya keluarga. Okay. By the way, what are we gonna call him? Apa yang, bukan cara kita mau manggilnya? Bruno. Okay, kita, oh berarti kita harus memberikan nama ya. Namanya Doraemon. Emon, Doraemon, Doradogi. Doradogi. Oke lah, Doradogi. Perhaps Doradogi? Yes. Yosh. From today onward, your name is Doradogi. Sama seperti Doraemon. Doradogi, ha? Certain things make you choose Nobi. Iyo, Mirkau. Oke. Okay. I'm sure we'll get along like peas and carrot, Doradogi. Peas and carrot. Dia suka anu ya? Oke. Okay. Hey Nobi, wanna know how to take care of dog? Mau tahu caranya ke I do indeed. Mau tahu caranya menjaga take care of him. Bagaimana caranya kita, bagaimana kalau kita tanya Rem? Oh, Rem ini anu ya, anak kecil yang di peternakan itu ya. Sepertinya saya kayaknya habis ini mau, kalau ada uang mau beli sapi dan ayam deh. Kayaknya asik. Jadi kita tidak perlu cari uang lagi. Meskipun uang perlu juga, tapi sambil main sajalah, sambil nggak usah terlalu fokus ke uang kayaknya. Sepertinya lebih asik. Oke. Okay. Precious little pup. Kamu bisa bisa ajarkan cara take care of him, cara merawatnya. Oke, okay, begini caranya. Pertama, press LT ini apa ya? Kalau bukan kalau di stick itu seharusnya left. Pokoknya anu ya, kayaknya L1 ya, kalau bukan L1 L2. Just like on TV. Oke. Okay. Talk to your dog with X. Big X ini berarti kotak ya kalau tidak salah di stick. You can also pick up your dog with grab right or lift up, press and release to let them down. Don't be the roof with a Nobi. No need to tell me twice. Oke. Okay. Nah, kalau ini, if your dog howl like this, it means they found something. Oh, berarti anjingnya juga bisa dipakai. Berarti anjingnya bisa dibawa ke sana kemari juga ya? Maybe they found. Oh, berarti mungkin anjingnya bisa yang menemukan yang lebih baik lagi ya? Berarti mungkin saja bisa dapat barang-barang menarik lah. Kan lumayan. Oh, bukan, how to take care of your dog if they get sick. Bukan caranya kalau kamu merawat dia kalau lagi sakit. Oh iya, itu penting ha. Jika kamu mengeluarkan binatang saat hari hujan, dia akan sakit. How can I make that? Bukan cara saya memperbaiki itu. Maksudnya bukan cara saya membuat dia baikkan lagi dengan obat. Okay. Jika anjingmu sakit, beri dia obat dan dia akan kembali seperti semula. Oke. Okay. Ya, jadi pastikan kalau dia ini anjing, si anjing kita ini atau hewan-hewan kita berada di dalam ruangan ketika hujan. Okay. Apakah kita harus bikinkan rumah anjing ya? Jangan-jangan ada. Wanna review real quick? No, tidak perlu diulang lagi. Saya sudah tahu. Easy. Make sure you take it. Okay.
Of course. Makasih Rem, makasih Doraemon. Kita dapat anjing, sekarang anjing. Kalau saya panggil dia? Oh, gitu ya. Ini dia. Halo anjing. Eh, hey, lewat cuy. Eh, hey, cuy, lewat. Yoshi, Yoshi. Okay, Yoshi, Yoshi. Jadi kalau saya sekalian L1, dia bakal balik ke sama kita ya. Oke, okay, kalau lift segitiga. Kita angkat dia. Berarti bisa dibawa jalan-jalan ya. Coba ini. Tapi ini tidak bisa dipanggil ya. Oke, berarti kalau kita ke luar area, apakah bisa dipanggil juga? Apakah dia muncul? Mana? Oh, muncul tuh. Oke. Kalau diajak jalan-jalan, bagaimana? Tidak bisa tuh ya. Di peta ada dia. Oh, berarti dia bisa muncul kemana saja ya. Oke. Aduh, lupa kalau L1. Wah, ini harus diubah tombolnya sih. Harus diubah tombolnya sih. Ini kayaknya salah tombol deh. Oke, kita tangkap serangga dulu. Jadi kayaknya videonya sampai sini saja. Karena kita sudah dapat event anjingnya. Kita sekarang sudah punya anjing namanya Dora Doggy. Oke, jadi like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian kalau memang video ini menarik untuk ditonton teman-teman kalian. Kalau mau lihat tips dan trik dari saya main Doraemon Story of Season tepatnya, atau game-game lain juga boleh. Jadi jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Gue pamit. Ciao.